Halo, jumpa lagi di channel kami Sepeda Ontel Kuno. Oke, pada video kali ini kita akan unboxing Slaber Vanrus CCG 60. Nah, oke, kita terima paket dari Mas Rozak Abdul. Kebetulan kita terima paketnya pas waktu malam hari, jadi unboxingnya malam hari juga karena penasaran, gak sabar lihat Slaber Vanrus CCG 60. Oke, teman-teman sambil lihat video ini jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Teman-teman bisa share video ini atau komen-komen, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan tanya di komentar. Oke, kita buka pelan-pelan dulu ya. Ini lumayan rapi, cukup rapi untuk solasi dan koran yang melilit di Slaber CCG 60. Wow, kelihatannya maksudnya cat originalnya itu masih ada. Mungkin teman-teman pengen cari spare part ontel seperti lampu, dinamo, rantai batavis, kami ada. Videonya bisa langsung cari di channel kami yaitu Sepeda Ontel Kuno. Teman-teman bisa lihat video-videoku yang lain, mungkin ada yang berminat bisa langsung ditanyakan untuk ke Radian spare part yang saya jual. Tinggal sedikit lagi ya, sambil teman-teman lihat video ini jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe-nya. Ini kebetulan aku sudah beli frame CCG 60, cuma belum datang. Nanti kalau sudah datang saya upload juga. Kebetulan ini saya order slabernya terpisah, jadi untuk slabernya ini dari Mas Rozak Abdul dari Jombang, kalau framenya itu dari Jember. Jadi yang datang ini framenya terlebih slabernya terlebih dahulu yang datang duluan. Wow, butuh ya. Coba kita lepas dulu. Ini mungkin cagaknya, cagak slabber untuk slabber CCG 60 ini tadi. Wow, utuh ya. Ini yang belakang. Oh, ada sedikit transfer mereknya. Coba kita buka, ini ada apa isinya. Oh iya benar, ini cagak slaber Vanrus CCG 60. Agak susah, kita pakai pisau dulu biar lebih cepat. Ini harga slaber ini saya dapatnya 350. Jadi lumayan cukup bagus ya, sangat bagus sekali kalau dipasang di frame CCG 60 nanti ketika sudah datang.
Dan ini cagak selebarnya juga ori. Ini kita buka, ada apa ide isi dalam koran ini. Oh ini, oh ternyata klaim, klaim belakang dan bautnya. Wow, jangan lupa like subscribe-nya ya. Saya tunggu. Terima kasih.